Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu manfa'na bima'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi ta'ala nuwasilu darsana an-nahwi min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhi al-muqaddimatil ajurramiyah fi qawaid nahwi wal i'raf li muallifihi fadilatul syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Baik, nadkhul baban jadidan wa huwa hurufu al-athfi au babu al-athfi. Baik, sekarang kita masuk ke bab al-athf. Pembahasan tentang babu al-athfi. Sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sedang membahas tentang al-marfu'at. Kita katakan bahwasanya marfu'at itu, ya, yang pertama kita ambil ada al-fa'il. Kemudian yang kedua kita ambil kemarin adalah naibul fa'il. Ya, kemudian setelahnya kita ambil al-mubtada, ya, kemudian al-khabar, ya, baru kemudian kita bahas al-awamil ad-dakhilah al-mubtada wal-khabar, yaitu kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan dhanna wa akhawatuha. Baik, setelah pembahasan al-marfu'at itu, kemarin kita masuk ke tawabi' dari al-marfu'at. Maksudnya dari tawabi' al-marfu'at adalah, ya, kondisi suatu kata, ya, di mana dia dihukumi marfu' tapi tidak selalu marfu'. Makanya dia dinamakan tawabi', ya. Dinamakan tawabi' karena dia mengikuti saja. Jadi dia bisa masuk ke al-marfu'at, bisa masuk ke al-mansubat, bisa masuk juga ke al-majrurat. Baik, tawabi yang pertama sudah kita ambil kemarin adalah an-na'at. Ya, an-na'at. Kemudian setelahnya kita bahas al-ma'rifah wan-nakirah. Ya, apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Kemudian ya, setelah itu barulah sekarang kita masuk ke tawabi yang ketiga, yaitu al-athaf. Ya, setelah al-athaf nanti kita ambil at-taukid, kemudian yang terakhir nanti kita ambil al-badal. Ya, setelah selesai al-badal barulah kita masuk ke al-mansubat nantinya. Baik. Dan pembahasan al-athaf ini yang paling penting untuk dibahas adalah apa saja huruf-hurufnya. Kalau kita bahas jar, yang paling penting apa saja huruf-huruf jar. Kalau kita bahas atop, maka apa saja huruf-huruf atop yang paling penting untuk diketahui. Itu yang pertama kali dulu. Baik. Karena memang kitab Al-Ajur Romi ini adalah kitab dasar dan sangat ringkas. Jadi tidak dijelaskan apa itu atop, tapi langsung disebutkan huruf atop itu ada berapa, disebutkan apa saja contoh-contohnya. Baik. Jadi sekilas saja, ya, apa yang dimaksud dengan atof? Atof itu artinya adalah kepengikutan. Ya, secara bahasa atof itu artinya condong. Secara bahasa artinya condong atau mengikuti sesuatu yang lain. Nah, jadi ketika kita mengatofkan sesuatu, maksudnya adalah kita menjadikan sesuatu itu mengikuti sesuatu yang sebelumnya. Ya, kita jadikan si B ini mengikuti si A. Ya, si A masuk ke rumah, kemudian diikuti oleh si B. Nah, ini atof namanya. Ya. Baik. Jadi atof itu sendiri nanti ada pembagian-pembagiannya. Ya, ada dua pembagian dari atof. Ada atfu bayan dan ada nanti atfu an-nasak. Nanti akan kita lihat apa saja masing-masing itu. Baik. Di sini Ibnu Ajurrum mengatakan, ya, babu al-atfi wa huruful atfi asyarah. Dan huruf atop itu ada 10. Ya. Nanti kita akan lihat apa saja yang 10 ini. Ya, kemudian apa saja maknanya masing-masing.
Wahia al-wawu wal-fa'u wa thumma wa'au wa'am wa'imma wa'bal wa'la wa'lakin wa'hatta fi ba'dil mawati. Yang pertama ada wawu, fa, summa, au, am. Maka kalau di Irab nanti huruf-huruf ini untuk katakan al-wawu al-atifah, al-fa'u al-atifah, summa al-atifah, dan seterusnya. Ya, ya. Kenapa? Karena nanti ya di antara huruf-huruf ini ada juga yang dia tidak berfungsi sebagai atifah. Ya, tidak berfungsi sebagai huruf ataf. Sehingga harus diperincikan. Ya, harus disebutkan ini huruf apa namanya gitu. Misalkan la di sini. La itu kan ada nafiyah, ya. Ada nahiyah, al-jazimah, ya. Maka ada al-atifah juga. Kalau kita sebutkan huruf ataf, maka harus tambahkan kata al-atifah di belakang. Hatta juga begitu. Maka dikatakan sini, hatta fi ba'dil mawadhi, hatta di sebagian tempat. Ya, kenapa? Karena hatta itu dia terkadang ya bisa berfungsi yang lain. Ada juga hatta al-jarrah nanti, hatta an-nasibah, hatta al-istinafiyah, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita akan lihat apa itu pengertian dari al-ataf. Wa aqulu lil atfi ma'nayan, ahaduhuma lugawiyun wal akhar istilahiyun. Ataf itu punya dua makna, makna lugawi, makna secara bahasa, dan makna istilahi. Kalau dikatakan istilah itu maksudnya istilahin nuhat, ya, mustalahat ahli nahwu. Amma ma'nahu lugatan fahuwa al-mail. Secara bahasa maknanya adalah al-mail. Taqulu atafa fulanin ala fulanun. Ya. Atafa fulanun ala fulanin. Ya. Ya'tifu atfan. Ya. Turidu annahu mala ilaihi wa ashfaqa alaihi. Ya. Jadi al-mail artinya condong, ya. Ya. Fulan ataf kepada si fulan. Itu maksudnya fulan condong kepada si fulan. Ya. Condong kepadanya maksudnya condong dari sisi perasaan, ya. Memiliki perasaan yang condong kepadanya. Antum lebih suka satu jenis makanan daripada makanan yang lain. Nah, berarti dikatakan antum telah atofa ila hada. Ya, antum telah atof kepada sesuatu tersebut. Ya, makanya perasaan manusia itu disebut atifah. Karena perasaan manusia itu adalah hasil kecondongannya kepada sesuatu. Wa ammal atfu fil istilah fahuwa qisman, al-awwal atful bayan wa tsani atful nasab. Adapun secara istilah al-ataf itu ya adalah dua jenis, atful bayan dan atfu an-nasab. Apa itu atful bayan? Wa huwa at-tabi' al-jamid al-muwaddih li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassis lahu fi an-nakirat. Atful bayan itu ya, sesuai dengan namanya, dia adalah ataf yang berfungsi untuk bayan, untuk menjelaskan. Dia adalah at-tabi' al-jamid. Ya, pasti bentuknya jamid ya nanti. Ya. Al-muwaddih li matbu'ihi. Dia fungsinya adalah sesuai dengan namanya tadi, bayan, dia itu muwaddih untuk menjelaskan matbu'nya, apa yang dia ikuti. Fil ma'arif itu kalau yang dia ikuti berbentuk ma'arif, ma'rifah. Ya. Ya, jadi kalau dia berbentuk ma'rifah matbu'nya, maka fungsinya adalah sebagai muwaddih, sebagai penjelas. Al-mukhassisu lahu fin nakirat. Tapi kalau matbu'nya berbentuk nakirah, maka fungsi dari atful bayan adalah untuk mentakhsisnya, untuk menspesifikkannya. Ya. Fa mithalu atful bayani fil ma'arif. Contohnya dalam ma'rifah, yang matbu'nya berbentuk ma'rifah, ja'ani Muhammadun abuka. Ja'ani Muhammadun abuka. Fa abuka atfu bayanin ala Muhammad. Wakilahuma ma'rifah. Abuka ini kan ma'rifah dia, karena dia idhofah. Ya. Kemudian Muhammadun matbu'nya. Kita lihat di sini, matbu'nya adalah ma'rifah. Ya. Maka fungsi dari kata abuka adalah muwaddih untuk kata Muhammad. Man huwa Muhammad abuka. Ja'ani Muhammad abuka. Bagaimana ja'ani Muhammadun wa huwa abuka. Ya. Idan, al-kalimah as-saniyah. Ya, abuka muwaddihatun li al-kalimatil ula. Ya, Muhammad. Ya, kenapa dikatakan muwaddih di sini? Ya, karena abuka ini ma'rifah dan Muhammad juga ma'rifah. Adapun yang fungsinya untuk takhsis itu contohnya misalkan di ayat min ma'in sadid.
min ma'in sadid. Nah, di sini ya, ma'in di sini matbu'nya berbentuk nakiroh, ya, berbentuk nakiroh di sini. Maka kata sadid di sini atfu bayannya itu fungsinya adalah untuk mentaksis ma tadi. Ma apa yang dimaksud adalah yaitu ma'un, ma'in sadid. Ya, sadid itu artinya nanah, ya, air nanah. Ya, min waraihim jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapan mereka itu ada ya, neraka jahannam, ya, dan dia akan diberi minum dari air nanah. Ya, sifat-sifat orang yang al-mubtakir fi jahannam, orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Baik. Maka di contoh yang kedua ini, min ma'in sadid, fungsi dari sadid bukan untuk menjelaskan apa itu ma, tapi hanya untuk mentaksis, ya. Dan taksis itu memang bagian dari bayan, ya. Maka bisa kita kalau antum tulis diagramnya, antum kata ketulis di situ, bayan itu ada dua, ya. Bayan yang pertama namanya taudih, bayan yang kedua namanya taksis. Ya, jadi ketika antum diminta untuk membayan sesuatu, bisa antum dengan menyebutkan spesifikasi sesuatu tersebut, atau bisa antum menyebutkan kekhususan sesuatu tersebut. Misalkan kita tanya, ya, siapa si pulan itu? Ya, ya, maka kita di sini diminta untuk membayan, kan? Kita untuk minta untuk membayan siapa pulan itu. Maka cara membayannya bisa dua. Bisa dengan mentaudihnya, maksudnya kita sebutkan spesifikasinya, namanya dia siapa, tinggi badannya berapa, orangnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu namanya bayan dengan taudih. Ya. Atau bisa juga kita dengan bayan taksis. Ya, bayan taksis, yaitu kita sebutkan ya istimewaannya jika dibandingkan dengan yang lain. Ya, fulan itu dia adalah yang paling tinggi di antara yang lainnya. Dia paling begini, paling begitu, dan seterusnya. Nah, ini namanya taksis. Baik. Itu adfu al-bayan. Kemudian yang kedua, adfu an-nasak. Wa huwa at-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufi al-asyarah. Inilah yang sedang kita bicarakan sekarang. Kalau kita katakan huruful ataf, itu maksudnya huruf atfin nasak, bukan atfil bayan. Ya, kan atfil bayan, ya, itu pembahasan secara istilahinya. Jadi, kalau dikatakan al-ataf, itu biasanya masuknya adalah atfun nasak. Ya. Ya, nasak itu sendiri artinya urutan, ya, tertib, ya. Urutan nanti an-nasak. Baik. Jadi pengertian dari atfun nasak di sini adalah at-tabi alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil asyarah. Itu sebuah tabi yang dia diperantarai dengan ya salah satu dari huruf-huruf ataf yang 10 tadi yang kita baca di matannya tadi. Jadi antara tabi dan matbu'nya, ya, antara tabi, maksudnya ya, kata yang keduanya, dan matbu'nya, kata yang pertamanya yang diikutinya, di antara dua ini, di antara tabi dan matbu' ini, ada ahadul hurufil asyarah. Ada salah satu dari 10 huruf itu. Ya, jadi kalau ada salah satu dari 10 huruf ini, maka dia namanya atfu nasab. Coba antum lihat contoh yang tadi. Ya, ja'ani Muhammadun abuka. Ini kan enggak ada huruf atofnya di situ kan. Ya, min ma'in sadid juga enggak ada huruf atofnya. Makanya atful bayan ini dia juga nama lain dari an-na'at. Ya, pembahasan na'at juga kita bahas itu. Ya, atfu al-bayan ini. Baik. Jadi kalau kita dengar kata al-ataf itu maksudnya adalah atfu an-nasak bukan atfu al-bayan, karena an-nasak artinya urutan. Ya, berurutan pakai huruf-huruf ataf. Baik, apa saja huruf-huruf atop itu? Yang pertama, al-waw wahiyya limutlaqil jama'. Yang pertama, huruf atop yang paling masyur adalah huruf waw. Waw ini fungsinya adalah, atau maknanya adalah untuk al-jama'. Ya, al-waw ini fungsinya adalah untuk al-jama'. Baik.
Fayuqtafa biha al-mutaqaribani nahu ja'a Muhammadun wa Aliun idza kana maji'uhuma ma'an. Wa yuqtafu biha as-sabiqu al-mutaakhir nahu ja'a Aliun wa Mahmudun idza kana maji'u Mahmudin sabiqan ala maji'i Aliin. Wa yuqtafu biha al-mutaakhiru ala as-sabiq nahu ja'a Aliun wa Muhammadun idza kana maji'u Muhammadin mutaakhiran an maji'i Aliin. Yang perlu diperhatikan dari mana waw ini adalah kata mutlak. Mutlakul jama'. Mutlakul jama' artinya fungsi dari waw ini hanya untuk menyebutkan bahwasanya tabi'nya mengikuti matbu'nya dalam suatu perbuatan. Misalkan ja'a Muhammadun wa Aliun. Tabi'nya di sini yaitu Aliun, ya, matbu'nya Muhammadun. Ya. Jadi fungsi dari waw di sini hanya, kata mutlak itu artinya hanya, ya, hanya untuk menjelaskan bahwasanya Ali melakukan perbuatan yang sama dengan Muhammad, yaitu perbuatan ja'a. Hanya itu fungsi dari waw. Jadi kalau hanya menggunakan huruf waw saja, kita tidak bisa mengetahui siapa yang datang lebih dahulu atau apakah ada jeda antara kedatangan Muhammad dengan kedatangan Ali. Ya, jadi ja'a Muhammadun wa Aliun, ya, kita nggak tahu ini yang datang duluan Muhammad ataukah Ali. Ya, kalau hanya pakai huruf waw saja. Maka kalau kita ingin menyebutkan Muhammad datang duluan, ya, kemudian Ali datang belakangan, jangan pakai waw. Karena waw itu maknanya mutlak. Ya, maknanya mutlak artinya bisa mana aja maknanya. Ketika kita mengatakan ja'a Muhammadun wa Aliun, bisa saja Muhammad ini datangnya belakangan. Ya. Atau bisa saja Muhammad dan Ali ini datangnya barengan. Bisa, ya. Datangnya dalam satu waktu begitu. Baik. Itu dia makna dari al-waw. Jadi dia bisa bermakna apa namanya? At-tartib, bisa juga bermakna at-taqib nanti, ya. At-tartib itu artinya dia berurutan. Yang kedua datang setelah yang pertama. Sedangkan at-taqib itu artinya tidak ada perantaranya. Baik. Itu yang pertama al-waw. Yang kedua al-fa. Waw di situ maksudnya al-waw al-atifah, ya, bukan waw yang lainnya tentunya, ya. Nah, ini perlu dijelaskan nanti bahwasanya nama al-waw di situ adalah al-waw al-atifah, bukan al-waw wawul qasam, bukan atau waw yang lainnya, bukan. Baik. Kemudian huruf ataf yang kedua adalah al-fa. Wahia litartibi wattaqib. Fungsi dari alfa ini beda dengan huruf waw. Dia fungsinya ada tartib. Tartib artinya urutan. Berarti kalau menggunakan fa ini kita tahu urutannya. Yang pertama, ya, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu dia tuh. Kemudian maknanya taqib juga. Taqib itu artinya nggak ada perantaranya. Ya, ini datang, kemudian setelahnya datang ini. Ya, tidak ada jedanya. Ya, takib itu artinya tidak ada jedanya. Baik. Wa mana at-tartib an-natsaniyah ba'dal awal. Yang kedua datang setelah yang pertama. Berurutan maksudnya. Wa mana at-takib. At-takib itu juga berurutan. Cuman yang kedua ini, ya, dengan yang pertama ini, nggak ada jedanya. Gitu. Kalau ada jedanya, nggak boleh pakai fa. Nanti jatuhnya ke summa nanti. Baik. Pengertian takib itu sendiri adalah annahu akibuhu bila muhlah. Akib artinya ba'dahu. Ya, ta'kib artinya ba'dahu. Ya, jadi, ba'da artinya setelah. Bila muhlah. Ya, muhlah artinya jeda. Contohnya, qadimal fursanu fal musyatu. Al-fursan ini jama' dari faris, penunggang kuda. Fal musyat ini jama' dari masyin. Ya, orang yang berjalan. Ya, orang yang jalan kaki. Jadi, ja'al fursanu fal musyatu. Ya, maka dari sini bisa kita tahu bahwasanya antara tabi dan matbu'nya ada huruf fa. Nah, fungsi dari huruf fa ini tadi tartib dan ta'kib, berarti yang datang duluan adalah al-fursan, baru kemudian al al-musyatu. Dan jarak di antara keduanya berdekatan atau tidak ada jedanya. Jadi begitu datang al-fursan, datang mubasyarah al-musyatu. Ya. Idza kana maji'ul fursani sabiqan, ya. Kita gunakan huruf fa di sini, maknanya adalah kedatangan al-fursan sabiqan, lebih dahulu. Walam yakun baina qudumil fariqaini muhlatun,
dan tidak ada jeda antara kedatangan dua kelompok ini, Al-Fursan dan Al-Musyah, berurutan langsung begitu. Jika kita mengatakan Ja'a Muhammadun fa Zaidun, nah ini berarti Zaid datang langsung setelah Muhammad datang tanpa ada jeda waktu. Baik, itu huruf ataf yang kedua, yaitu Al-Alfa. Kemudian huruf atop selanjutnya adalah summa. Ya. Wahya litartibi ma'at tarahi. Ya, bedanya summa dengan fa itu, kalau fa itu tertib dan takib. Ya, kalau summa itu tertib dan tarahi. Ya, apa itu tarahi? Tarahi anna bainal awwali wasani muhlah. Ya, tarahi itu lawan dari takib ya. Takib itu enggak ada jedanya, tarahi itu ada jedanya. Ada jarak waktu di situ. Jaraknya berapa? Ya bisa singkat, bisa ya bisa juga lama. Contohnya misalkan arsalallahu Musa tsumma Isa tsumma Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Allah mengutus Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Jarak berarti ada jarak di antara ya, kepengutusan para nabi ini. Ya, Nabi Musa kemudian Nabi Isa ada jarak waktunya di situ. Begitu juga antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada jarak waktunya. Ya, dari mana kita tahu ada jarak waktunya? Dari penggunaan summa ini. Ya, jadi tertib ma'a at-tarah at-tarahi. Itu makna dari summa. Baik, kemudian yang keempat huruf atopnya au. Wahuwa litakhiri awil ibahah. Fungsi dari au itu adalah untuk takhir. Takhir artinya pembolehan. Jadi kita mengatakan misalkan makan ini atau itu. Ini maksudnya boleh makan yang mana aja. Ya. Awil ibahah. Ya. Ibahah artinya pembolehan. Ya. Makan ini atau itu artinya boleh mana aja. Takhir itu artinya pemilihan. Maksudnya ketika antum mengatakan makan roti atau daging. Maksudnya antum disuruh milih antara salah satu dari keduanya. Baik. Apa beda antara takhir dengan ibahah itu? Al-farqu bainahuma anna takhira la yajuzu ma'ahul jama'. Kalau di takhir berarti antum enggak boleh memakan dua-duanya. Ketika nak katakan makan daging atau roti, ini mananya takhir. Kalau mananya adalah takhir berarti enggak boleh antum makan dua-duanya, harus pilih salah satunya. Ya, karena takhir artinya memilih. Ya, bukan menggabung. Wal ibahatu yajuzu ma'aha al-jama', sedangkan ibahah ya itu boleh dijama'. Ya, ibahatnya pembolehan, berarti boleh dimakan dua-duanya. Baik. Contoh takhir misalkan tazawwaj hindan au ukhtaha, nikahi hindun atau saudarinya. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwasanya ini takhir, ini maknanya. Au di sini maknanya adalah takhir bukan al-ibahah. Kenapa? Karena nggak boleh kita menikahi seorang perempuan beserta saudarinya. Ya, dalam suatu waktu nggak boleh. Baik. Berarti di sini takhir. Ya. Disuruh milih antum hindun atau saudarinya. Pilih salah satunya. Dan tidak boleh al-jama'. Wa misalul ibahah udrus al-fiqha awin nahwa. Baik. Adapun alibaha itu contohnya udrus al-fiqha, pelajarilah fikih atau nahu, ya berarti boleh menggabungkan antara keduanya fikih dan nahu sekaligus. Fa inna ladaika minasy-syara' dalilan 'ala annahu la yajuzu al-jam' baina hindin wa ukhtiha bizawaj wa la tashakku fi annahu yajuzu al-jam' baina al-fiqhi wa nahwi bid-dirasah. Ya, kita katakan isyrab hadha au hadha, ya. Ya, idan ada yumkin an nasrab kilayhima. Ya, udrus hadha au hadha idan yumkin an adrus kilayhima ma'an au wahidan ba'da wahidin. Baik, itu mana dari au. Jadi dari mana kita tahu nanti au itu bermakna takhir atau alibaha? Yang pertama itu adalah melihat kepada ya, kepada konteksnya. Ya, melihat kepada konteksnya. Baik. Ibnu Qayyim sendiri ya au itu mengatakan au itu maknanya cuma takhir saja, bukan al-ibahah. Ya.
Ya, para ulama jumhur mengatakan ya, makna dari au itu adalah tahyir dan ibahah atau ibahah. Ya, tapi kalau Ibnu Qayyim sendiri punya pendapat, beliau mengingkari makna al-ibahah pada huruf ataf au ini. Baik. Kemudian bisa juga ditambahkan satu lagi makna dari apa namanya au ini, katakan di sini tambahkan satu lagi ya, tadi ada takhir yang pertama, kemudian yang kedua ada al-ibaha, tambahkan satu lagi asyak ya. Asyak itu artinya keraguan. Keraguan itu ketika untuk menggunakan misalkan contoh kalimatnya ya, saya kemarin baca 10 atau 15 halaman ya, saya kemarin baca 10 atau 15 halaman, ini kan syak, ini ragu-ragu ya, ragu-ragu ya, atau ibham istilahnya ya, di situ kita gunakan huruf atof au juga di situ ya, jadi kita tambahkan satu lagi makna dari au ini. Bisa takhir, bisa ibahah, bisa juga asyak. Takhir dan ibahah itu pada konteks kalimat talab ya, sedangkan ya apa namanya asyak itu pada konteks kalimat selain talab. Baik. Kemudian yang kelima am wahia li talabit ta'ini ba'da hamzatil istifham nahwu adarastal fikha amin nahwa. Am itu dipakainya kapan? Dipakainya untuk mentayin. Ya, mentayin artinya menspesifikkan, ya, menentukan. Dan dia dipakainya setelah hamzah al-istifham. Contohnya, adarastal fikha amin nahwa. Apakah engkau mempelajari fikih atau nahwu? Di sini di awal kalimatnya ada hamzah al-istifham. Jadi syarat penggunaan am itu adalah dia harus didahului oleh hamzah al-istifham. Misalkan, a'antum a'lamu amillah ya, a'antum a'lamu amillah, kalau kita hapus hamzahnya maka tidak boleh ya. Baik. Kemudian yang keenam imma, imma bisyarti an tusbaqa bimithliha wa hiya mithlu aw fil ma'nayain nahwu qawlihi ta'ala fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an wa nahwu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Baik. Imma itu ya maknanya sama dengan au ya, bisa maknanya takhir, bisa juga maknanya al-ibahah. Hanya saja imma itu disyaratkan ya, harus semisal ya, contohnya misalkan tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha, harus semisal antara tabi dan matbu'nya ya, di sini tabi'nya adalah ukhtaha, matbu'nya adalah hindan, ini kan semisal dia ya, sama-sama perempuan, sama-sama ya bersaudari gitu. Maka boleh di sini menggunakan imma. Tapi kalau au itu boleh menggabungkan antara yang tidak serupa, misalkan ya minum atau makan daging ya, makanlah daging atau nasi. Ya, ini kan enggak serupa meskipun sama-sama makanan ya. Meskipun sama-sama makanan tapi tidak serupa boleh digabungkan. Ya, belilah ya baju ya, atau motor ya, kan nggak serupa ya, jadi kalau kita mengatakan belilah baju atau motor gunakan ya au, tapi kalau mau gunakan imma maka harus sama jenisnya ya, kesamaannya harus jelas, entah kesamaan dari sisi sifat atau dari sisi bentuk dan sebagainya. Baik. Kemudian ya yang ketujuh bal wahia li al idrob. Ya. Fungsi dari bal adalah untuk al-idrob ya. Idrob itu sendiri adalah ya, kita menjadikan kalimat yang sebelumnya itu maskut ya. Maskutu anhu artinya kita menjadikan dia itu tidak dianggap maknanya ya. Contohnya lihat ya, ja'a Muhammadun bal bakrun, yang datang itu adalah ya Bakar bukan Muhammad. Maja'a Muhammadun bal Bakrun.
tidak, Muhammad nggak datang, yang datang adalah Bakar. Berarti kan kita nafikan kalimat sebelumnya itu Muhammad. Ya, jadi yang mana dari bal itu adalah idrop. Ya, idrop itu bahasanya, ya antum bayangkan kita pukul kalimat sebelumnya sehingga dia tidak berfungsi lagi dan kita ganti dengan makna yang sebenarnya. Kita berikan makna yang sebenarnya. Maka dikatakan di sini wa ma'nahu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Kita menjadikan yang sebelumnya itu seperti sesuatu yang maskut, sesuatu yang didiamkan, yang tidak dibicarakan, dinafikan maksudnya. Contohnya maja'a Muhammad bal bakrun. Nah, maka yang maskut anhu di sini adalah Muhammad. Ya. Dan kalau kita menggunakan bal ini, ya, dia ada syaratnya. Syaratnya ada dua. Yang pertama, an yakunal ma'tufu biha mufradan la jumlah. Bal itu harus dia ma'tufnya berbentuk mufrad la jumlah. Ya, jumlah maksudnya ini ya selain selain mufrad, ya, jumlah di sini maksudnya bisa ya syibuh jumlah atau ya jumlah mufida atau istifhami. Ya, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wa tsani alla yasbiqaha istifham. Dan yang kedua, dia tidak boleh didahului oleh istifham. Ya, huruf istifham hal, ma, fi dan seterusnya. Karena fungsi dari bal itu kan tadi kita menafikan yang sebelumnya. Kalau kita bertanya, ini berarti kita belum tahu. Bagaimana kita mau menafikan kalau kita belum tahu? Ya, nah, logikanya begitu. Maka berarti idrop ini, kalau ditanya apa itu alidrop, katakan alidrop itu adalah kita membisukan kalimat sebelumnya atau meniadakan hukum dari kalimat kalimat sebelumnya. Ya, itu mana dari bal. Nah, jadi mana dari bal ini ya, adalah al-idrab, itu kesimpulannya. Dan syaratnya tadi ada dua. Baik. Kemudian la, ya, la tentu di sini maksudnya la al-atifah. Wahya tunfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi tsabata lima qablaha. La itu fungsinya adalah menafikan setelahnya. Nafsal hukmi alladhi tsabata lima qablaha. Ya. Yang mana hukum tersebut adalah hukum yang sama untuk sebelumnya. Ya, contohnya, ja'a bakrun la khalidun. Telah datang Bakar, bukan Khalid. Di sini, tabi'nya adalah Khalid. Kemudian, masbu'nya adalah Bakar. Maka, penggunaan la ini fungsinya adalah untuk menafikan hukum dari Bakar. Apa hukum Bakar? Ja'a. Ya, dia telah datang, itu hukum dari Bakar. Nah, maka ketika kita menggunakan la nafiyat la apa namanya al-atifah di sini berarti maknanya adalah kita menafikan hukum ini ya, hukum datang itu dari Khalid. Berarti Khalid datang apa tidak? Tidak datang. Ya, karena kita gunakan la di situ. Ja'a Bakrun la Khalid. Kemudian yang kesembilan, lakin wa hiya tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha wa isbatu diddihi lima ba'daha. Lakin ini bahasa ringkasnya dia juga disebut dengan istidrak. Ya. Apa itu al istidrak? Ya. Al istidrak pengertiannya adalah ya, takriri hukmi ma qablaha, mentakrir, menetapkan hukum sebelumnya, wa isbatu diddihi lima ba'daha, dan ya, menetapkan lawan darinya untuk setelahnya. Takrir artinya menyetujui, ya, menyetujui hukum sebelumnya dan menetapkan lawannya. Contohnya la uhibbul kusala lakin al mujtahidina. Tabi'nya di sini adalah al mujtahidin. Kemudian masbu'nya adalah al kusala. Nah, maka lakin ini adalah ya ketika kita menetapkan hukum ma qablaha. Ya, kita tetapkan hukum al kusala wa isbat diddihi dan kita menetapkan lawannya kepada ya ba'daha yaitu al mujtahidin. Apa hukum yang kita takrir untuk al-kusala? La'uhibu. La'uhibu ini ya kita telah tetapkan untuk al-kusala. Ini hukum dari al-kusala. Ya. Kemudian al-mujtahidin apa hukumnya? Al-mujtahidin hukumnya adalah kebalikan dari hukum al-kusala. Al-kusala tadi hukumnya la'uhibu, berarti al-mujtahidin hukumnya uhibbu. Begitu ya. Jadi kalimat ini kalau dibaca panjang jadinya la uhibbul kusala lakin uhibbu al-mujtahidina. Gitu ya. Lakin uhibbu al-mujtahidina. Tapi kemudian lakin ini ya, ini kan sekilas mirip maknanya dengan bal tadi. Ya. Tapi ya dia bedanya adalah
penetapan hukum setelahnya tadi. Ya, lawan dari kalau bal atau la itu tadi kan dia ya mendiamkan hukum sebelumnya. Kalau di sini nggak didiamkan hukum sebelumnya, tetap berlaku hukum sebelumnya, ya, tapi penetapan penegasannya pada hukum setelahnya. Itu maksudnya pada tabi'. Dan penggunaan lakin ini ada syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah an yasbiqaha nafyun atau nahyun, dia harus didahului oleh ya nafi atau nahi. Contohnya nafi di sini la uhibbu, ya. Baik. Wa an yakuna al-ma'tufu biha mufradan wa la tasbiqaha al-waw. Dan dia harus ma'tufnya berbentuk mufrad. Ya, kalau jumlah tidak bisa. Wa la tasbiqaha al-waw, tidak boleh juga dia didahului oleh al-waw. Walakin. Ya, itu yang lain lagi hukumnya nanti. Right. Jadi pembahasan lakin ini masih panjang sebenarnya ya. Nah, tapi karena ini ringkas saja, sekilas saja kita tahunya. Right. Kemudian yang ke-10 huruf atop selanjutnya adalah hatta wahiya litadriji wal goyah. Fungsi dari hatta itu adalah untuk tadrij. Tadrij itu artinya menunjukkan tahapan. Ya. Tadarruj artinya bertahap-tahap. Untuk menunjukkan tahapan sesuatu. Wal goyah, goyah artinya ya, tujuan. Wa tadrij huwa adilalah ala inqidha'il hukmi syai'an fa syai'an, untuk menunjukkan bahwasanya hukum sesuatu itu terwujud sedikit demi sedikit, satu demi satu, ya. Ya, kalau antum dengar kata tadrij ini, bayangkan antum lagi naik tangga, ya, satu step ya, demi satu step begitu. Contohnya misalkan yamutun nasu hatal anbiya'u, ya, yamutun nasu hatta al-anbiya. Jadi maksudnya adalah manusia itu seluruhnya mati hatta al-anbiya, ya, bahkan para nabi pun mati. Ya, jadi di sini ada step by step-nya kan. Ya, maksudnya ada tahapannya, ada goyahnya di sini. Goyahnya adalah al-anbiya. Ini menjadi fungsi dari hatta di sini untuk menunjukkan bahwasanya al-anbiya itu adalah ya manusia biasa, ya, bisa mati juga begitu. Ya, itu mana dari at-tadrij atau at-tadarruj. Baik. Kemudian wa ta'ti hatta ibtida'iyah ghairu 'atifah. Ya, dan hatta itu kadang dia maksudnya ibtida'iyah, ya, ada namanya hatta ibtida'iyah. Ya, tidak berfungsi sebagai 'atifah lagi. Kapan itu? Idza kana ma ba'daha jumlah. Kalau setelahnya itu bentuknya jumlah, bukan berbentuk mufrad. Kalau tadi kan mufrad al-anbiya tadi. Ini mufrad ya, al-anbiya. Contohnya ja'a ashabuna hatta Khalidun hadirun. Ya, di sini kalimatnya sudah ya berbentuk jumlah Khalidun hadirun. Ya, ini kan Khalidun hadirun mubtada khabar deh. Maka di sini dinamakan hatta al-ibtidaiyah, bukan hatta al-athifah dia. Nah, jadi Khalidun di sini marfu'nya karena mubtada, bukan karena dia matuf kepada ashabuna, tidak. Nah, jadi penting diperhatikan apa kalimat setelahnya. Ya, apa kalimat setelahnya. Jadi kalau setelahnya tidak ada apapun, ja'a ashabuna hatta Khalidun titik. Nah, berarti dia atifah. Ya, tapi kalau setelahnya ada kalimat lagi, hadir dan kalimat tersebut merupakan ya khabar dari kalimat tadi, oh, berarti dia jatuhnya ke ibtida'iyah. Nah, jadi agak tricky memang hatta ini ya. Bahkan ada satu kitab khusus yang membahas tentang hatta ini saja. Nah, dan di Mughni Labib saja pembahasan tentang hatta ini luas sekali. Baik, wa ta'ti jarotan, dan hatta ini juga ada namanya hatta al-jaroh. Ya, contohnya misalkan hatta matla'il fajar. Wa li hadza qala al-mu'allif wa hatta fi ba'dil mawadhi. Ya, ada juga hatta yang bermakna ila. Hatta al-jaroh itu bermakna ila ya. Hatta matla'il fajar artinya ila matla'i al-fajri. Nah, jadi karena dibaca matla'i di sini berarti hatta ini hatta al-jaroh ya. Bagian dari huruf jar berarti. Makanya tadi Majur mengatakan hatta fi ba'di al-mawadhi, dalam sebagian kondisi saja. Maksudnya tidak semuanya. Ya, itu hatta ya. Jadi makna hatta ini sebenarnya luas ya. Ada hatta apa namanya? Bimana? Bisa dia juga bimana illa ya, hatta istisna'iyah, ada juga hatta yang belum di sini hatta an-nasiba, ada juga hatta ya, litaukid dan seterusnya. Baik. Itu dia sedikit pembahasan tentang hatta ya.
Misalkan kalau antum ingin ingat-ingat tiga jenis hatta tadi, ya gunakan contoh akal tu as sama kata hatta rosaha, hatta rosuha, atau hatta rosiha. Kalau antum katakan hatta rosaha, berarti dia hatta an nasibah. Ya. Afwan, hatta al-atifah, hatta rosaha. Kalau antum katakan hatta rosiha, berarti al-jarah. Kalau antum katakan hatta rosuha, berarti dia ibtidaiyah. Baik. Itu dia pembahasan tentang huruful ataf. Ya, apa hukum dari huruf-huruf ataf tadi, insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan ya pembahasannya. Ya, kemudian nanti setelah itu baru kita ambil ke at-taukid, kemudian ke yang terakhir nanti al-badal. Baik, Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.